Oke ya, Rofi, ada siapa aja di kelas Rofi? Udah masuk masuk belum? Yang tadi udah pada masuk. Oke ya, terlihat ya. Mohon dimaklum ya, sinyal di Indonesia. Jadi tetap diganti waktunya. Nanti caranya gitu. Pinan ini tadi kenapa itu keluar masuk keluar masuk? Online, offline, online, offline. Oke ya. Udah ada berapa orang, Rofi? Baru tiga saya. Oke. Sudah terlihat, Yuki? Nining Kristina sudah terlihat. Bidadari yang pernah ke RI di hari biasa. Nining Kristina. Sudah terlihat ya layarnya Excel ya. Belum. Ini saya udah berbagi layar. Belum. Itu Pak tadi jawab ada ini Rofi ini Kristina ada tuh dia bilang oke. Oke. Excel. Lagi-lagi saya mengulang sedikit. Mungkin Mas Kiki ya, ada nggak? Dia sudah coba berulang-ulang dan mulai terlihat sudah terbiasa. Terima kasih juga yang ini sudah pernah juga. Ya, saya lihat hasilnya oke. Malah ini lebih lagi ya banyak rumus-rumus yang dipakai tapi banyak pembahasannya terlalu dalam kalau pakai contoh-contoh dari ini Kristina karena tidak tingkat lanjut kalau saya dan perlu bahasan tersendiri terlalu jauh. Mungkin saya sedikit mengajarkan yang dasar-dasarnya dulu. Dasar-dasarnya dulu yang simpel tapi bisa menggunakan berbagai rumus yang ada rumus-rumus dasar ya percakapannya di mana nih di Facebook ya oke. Ya di sini saya nggak bisa lihat percakapan nanti kalau bolak ya kita coba membuat satu laporan keuangan. Laporan keuangan di mana contoh yang paling simpel adalah kita mengumpulkan uang kas. Ya. Uang kas itu misalkan kita bikin kolom nomor, ya, nama, misalkan bulan, ya, bulan itu misalkan Mei, Juni, ya, Juli, Agustus. Ya.
di Excel juga bisa memungkinkan kita mengurutkan bulan, tidak perlu menulis, tapi dengan ejaan dalam bahasa Inggris. Misalkan dari bulan Mei, itu kalau bahasa Inggris juga Mei itu Mai, ya. Juni itu June. Nah, ini kalau dua ini kalau dihapus, itu tinggal di backspace. Ini kalau ditarik, Mei dan Juni itu kosong. Kita tarik aja, ini nanti akan membuat sendiri. Misalkan sampai kapan? Desember. Sampai tarik sampai Desember, kita tarik. Misalkan. Kita ulang. Ya. Jadi dia ejaannya cukup membuat Mei ini. Tapi bukan ejaan bahasa Indonesia, ya, harus bahasa Inggris. Mai, June, Juli, ya kan? Nah, nanti tinggal di sort Mai, Juni, ya. Ini ditarik seperti ini, ya. Ini sampai, ya. Kelebihan satu tinggal di, oke, okay. Ya. Di sini. Ini laporan uang kas atau uang arisan. Layarnya lancar ya, Dolby. Ini. Kalau lancar tidak keluar-keluar lagi. Kak, nggak bisa kayak gitu. Kita ulang. Nih, lihat. Ya. Pelan-pelan banget. Kita coba buat bulan tapi empat kesannya adalah harus menggunakan bidang bahasa Inggris. Kalau ini kan tulisannya jenisnya mana ya, kalau ini tulisannya belum juga ya. Oke, sudah gitu Mei dan Juni di sort. Sortnya gimana? Terus digeser pakai tanda panah, ya. Itu ditarik, ya. Klik, oke. Okay. Ya kan? Langsung. Begitu juga untuk nomor. Nomor misalkan sisinya ada 10, kalian cuma cukup hitung sampai 2, ya. Biar dia yang cukup dulu. 1, 2 nya di sort, tekan kiri, langsung ditarik. Oke, ya. Bisa dipahami sampai sini, jadi cepat. Tidak usah. Itu kalau dia urutan bahasa Jawa gimana? Bahasa Jawa apa? Dia nggak mau, dia nggak ngerti. Oh, balik lagi Pak Istri Wong. Ini nggak mau, dia udah sangat cepat. Hitungan Jawa dia nggak ngerti. Hitungan Arab dia juga ngerti. Cuma di awal. Sabar. Ya, Mei, Juni, Juli, Agustus. Sampai sini udah dipahami ya. Sudah. Nah, tinggal nama. Nah, namanya ini kan kolomnya masih kecil. Dibesarin kolomnya. Dibesarin kolomnya ini sampai ke tempat-tempat. Ya, kemudian. Cara nariknya gimana? Mouse kiri. Mouse kirinya ditekan. Jadi bisa. Ya. Bisa. Coba saya pertama. Bisa nggak? Gak bisa, Uli. Tadi saya udah. Kok gak bisa ngetik di mana? Iya. Pahain, pon, wage. Udah dicoba, Uli. Dia gak ngetik. Ya, jadi tetap urutannya harus. Saya hafal di Indonesia ini. Kalau jam setengah 11 baru belum bisa masuk. Jaringannya baru bisa halal. Gitu.
ini udah bersahabat kan, ya, bisa semua ya. Nah, misalkan di sini nasi. Nah, kalau empat orang ini diulang-ulang, kalau ini diulang-ulang di short, dia balik lagi ke nasi. Ini misalkan di copy ini, ya. Dia balik begini, ya diulang-ulang. Ya. Dan contoh. Ya, coba lihat sampai Nining Kristina Melina 5. Balik lagi dia Rocky Vicky Nining balik lagi. Ya. Oke. Bisa enggak? Bisa ya. Oke, lanjut. Nah, misalkan udah mulai masuk nih. Ya, ini mau 200 hitungannya dalam MT ya. Ini 100, ini 75, ini 70, 50, 30, ya. Terus 12, 100. Oke. Ini kalau dijumlah total berarti gimana caranya? Oke. Auto. Caranya. Ya, auto sum. Ya. Taruhnya di L6. L6. Ya, auto sum. Dari sini ya ke sini. Langsung di enter. Jumlahnya 900. Pasti benar nggak? Ya, karena dia menggunakan rumus. Rumusnya menggunakan auto. Oke, sudah bisa dipahami. Jadi menjumlah secara. Jadi total itu narsi adalah mulai bulan ini, Juli, terus sampai Desember. Nah, kelebihannya kalau pakai itu adalah kalau jumlah yang di bulan itu salah atau dikoreksi, jumlahnya otomatis juga terkoreksi. Contohnya gimana? Misalkan yang di bulan Agustus, dia bukan 70, karena 87. Ya kan? Terus, ya, dari sistem bulan ya. Kalau misalkan di bulan Mei berubahnya menjadi 122, terus ya 460. Nah, ini yang kayak gini-gini dipraktikkan. Kalau bisa yang punya bisnis online, yang punya bisnis jual beli, yang punya bisnis jualan, coba aplikasikan. Apa jumlah dan dikali kita juga bisa ya, nggak usah ngetik presentasi. Nah, Rofi misalkan yang di bawahnya itu diketik, kalau di sininya 122, di sininya 123, pasti ke bawahnya dia urut. Set 4, 5, 26, terus berikutnya. Ini kalau 99, 98, coba ini kan turun ya, dia mau nggak ternyata dia mau ya, dia udah ngerti kalau 9 habis 100 dan 9 98 97, terus kalau kita hitung lagi 75 77 79, berarti lengkap 2 ya. Coba kita lihat, dia lengkap 2 terus. Oh, ternyata benar dia lompat dia. Ya. Saya maunya kelipatan 5 ya. Ya. 80 ya. Terus 85
90. Ini kan kelipatan 5 kan. Kalau ditarik dia berarti harusnya kelipatan 5 terus coba. Benar enggak? Oh, benar tuh. Ternyata pintar ya, Excel. Kalau dalam bahasa Jawa, kalau yang baru tahu bingung. Kok bisa ya? Emang di sini yang kelipatan 10, 130, 140. Berikutnya apa dia bisa ngitung kelipatan 10? Oke, ini benar ya. Kelipatan. Kalau 130 turun 5, 125, 120. Berikutnya turun 5 harus coba. Ternyata ini. Ya, oke ya. Terus seratus juga ini kan contoh kelipatan 7 jadi 117. Saya tambahin coba ini ke sini 52 terus ke sini kalau saya tarik angkanya sama semua kamu udah bisa cek-cekin belum kan? Angkanya dia mengajar virus atau pakai alat itu pakai mengajar virus di tangan bakteri ini masih ada di tangannya 3 hari masa dicoba aja nggak bisa 119 alat 118 119 bawahnya memang ini iya ngaruh coba ngaruh itu jangan suka megang ulekan megangnya pisir itu pengaruh megang ulekan terus dia pisirnya itu jadinya terpisah karena megang ulekan itu terpisah. Kalau megangnya kecil atau megangnya satu tangan, maksudnya itu awet. Karena kalau megang ulekan, itu maksudnya kayaknya dapat turun gitu. Ngegeraksi mulu susah gitu, kayaknya berat gitu. Makanya kalau yang belajar komputer sama saya, kalau yang di RI, pertama tangan maksudnya kayak gini, biar nggak kaku. Jadi megang mouse itu, jangan kaku, tapi jangan tekan. Dipegang terus digeser-geser ya digeser-geser maksud maksud gimana ya kalau maksud itu pakai kelatan oke itu belajar belajar megang mouse kalau yang nggak biasa pakai mouse tolong beli mouse-nya nggak bisa kalian kalau nggak pakai mouse dulu susah kalau pakai langsung pakai keyboard yang ada di laptop ya saya aja masih pakai keyboard karena apa untuk cepat bisa pakai yang mouse di laptop tapi banyak latihannya tapi kalau melakukan biasa nggak apa-apa coba kalau kalian itu ditariknya masih sama itu berarti itu tariknya itu masih angka yang ini. Nah, angka 117 kalau ditarik ke bawah itu otomatis 117 semua ya kan tapi kalau misalkan diketik dulu 118 120 itu kan longkap 3 kan? Nah, kalau misalkan ini di short itu ya itu digeser nah, itu pasti udah lompat 3 semua udah gak usah dilihat gitu kan? Ya coba latihan itu dulu Mei, Juni, Juli terus ya dia nggak pusing itu nah, ingat lagi kalau udah gitu satu
bikin satu rumus. Kita udah ngitung nih satu rumus, udah benar nih kan. Ini kan rumusnya dari B6, jumlah B6 sampai jumlah K, K6, 856. Ke bawahnya rumusnya kan sama, gak usah bikin rumus lagi. Itu tinggal di copy. Caranya adalah klik kiri, klik kanan, ya, copy, turunkan ke bawah, tarik sampai mana yang mau diinginkan. Sampai sini, ya, terus tarik ke bawah sini. Sampai sini kan, klik kanan, pasti. Itu pasti juga. Cara jumlahnya benar gimana? Coba aja ini dirubah. Ini jadi 121. Di sini dirubah jadi 121. Lihat yang total di kanan pasti dijumlahnya 8. Ya, benar kan? Ini jumlahnya dinolkan semua. 0000. Jumlah kanannya lihat berubah. Ya, berubah. 0000. Pasti jumlahnya. Ya kan? Kalau di sini 1. 2 ditarik 1, 2 seterusnya jadi 3, 4, 5 ini coba. Terus sampai sini jumlahnya adalah 30. Sudah paham belum? Cepetan ya, ada rekamannya. Oh ada ya. Jadi minimal harus 2 kolom dengan angka yang berbeda. Ya betul. 2 angka yang berbeda itu menunjukkan perintahnya. Nih, perhatikan. Oke. Ya. Kita nolkan dulu yang bulan Mei. 0, 0. Kalau ini 0 di copy ya 0, 0 semua kan. Nanti maunya minta kelipatan 2. Jadi kalau kelipatan 2 berapa? 2, 4. 2, 4. Ya kan? Berarti selanjutnya 6, 8, 10 kan gitu kan. Nah, ini gak usah ditulis itu. Ini aja di sort. Terus ditarik ke bawah. Pasti kelipatan 2 ke bawah. Ya kan? Kalau kelipatan 5, Rofi. 5, 10. Ke bawahnya coba. Pasti kelipatannya 5. Karena dia rumusnya kelipatan 5 kan di angkat. Di sort. Ke bawahnya pasti kelipatan. Lihat jumlahnya berubah kan? Ya. Kalau 76, 75, 74 itu apa? Kurang 1 kan Rofi ya? Menurun kan? Coba di ke bawah. Pasti dia hitungannya 73 terus sampai ke bawah. Coba lihat jumlahnya, pasti berubah. Perhatikan di sana. Ini ke bawahnya turun. Tariknya pelan-pelan. Bingung saya narik. Ya udah, pelan ya. Kalau 80 jadi 79. 80 dikurangi 875. Itu berarti apa? Berkurang 5 ya. Berkurang 5 kan? 80, 70, pasti di bawahnya 70, 65, dan seterusnya. Tarik ke bawah. Ini saya pakai mouse. Ya, makanya beli mouse. Murah banget. Lepas. Ya. Paham. 120. Ya. 120. 110. Ya, itu kan berarti berkurang 10. Benar enggak? Ya. Coba, pasti berkurang 10. Ininya disorot, mouse kirinya ditekan, ditarik, ditekan, ditarik ke bawah, ditarik, disorot ke bawah. Ini terus dilepas. Dilepas mouse kirinya. Kan lagi ditekan dulu, dilepas. Ya, sampai enggak minus. Ya. Itu
coba bisa nggak masih jangan di tekan di ini kalis kalau mau pakai mouse yang di komputer kan 12 113 ya ini kan nambah 1 ya ditekan shift ya kalau pakai keyboard tekan shift tekan panah ke bawah ya lepas diemin dulu terus tarik sini ini sampai tanda panah ini nih tuh ini pakai mouse keyboard tekan mouse kiri di keyboard geser ke bawah nah, ini pasti nanti dia naik satu angka lepas sudah pada bisa belum pada diem pada tidur atau gimana apalagi nyoba nggak bisa harusnya saya pakai kamera eksternal kali ya jadi jarinya terlihat apa mau saya pasang kamera eksternal hasilnya minus ya tergantung perintahnya Rofi kalau dia udah nol ya pasti langsung minus. UASnya semester ini Excel ya, semester 4. Suaranya putus-putus. Enggak ah, Rofi ya. Sinyal kamu kali. Hasilku sama semua. Kalau hasilnya sama semua itu berarti di copy. Anda belum bentuk. Ayo dong. Sekarang misalkan 2, 4. Ya, kalau 2, 4 itu berarti kelipatan 2 kan. Ininya dekat di shift. Ya. Di shift ini terus ditarik ke bawah. Ini pasti kelipatan ya. Coba di sini kelipatannya lompat 3 habis 117 120. Ini kan lompat 3 kan ya. Ya. Ini jadinya lompat 3. Udah ya, ganti ya materinya ya. Sudah. Kalau total ini berarti jumlah. Jumlah dari bulan Mei sampai bulan ini 530. Lihat rumus di sini. Dia pasti pakai rumus. Ya, pasti jumlahnya. Nah, berarti kalau di sini ada total lagi nggak? Ada ya di sini ada total. Total di sini adalah bulan Mei. Bacanya kan gitu kan. Bulan Mei jadinya dapat uangnya berapa kalau ini uang atau jumlahnya berapa jadinya dia? Coba di jumlah. Jumlahnya adalah auto sum ini nih ya terus dibaca dari mana dari sini ke sini benar gak yang di klik dari 2 sampai 30 udah benar kan di enter 240 jadi kalau ditanya jumlah pemasukan bulan Mei itu berapa 240 nah jumlahnya narkuri dari Mei sampai tanggal Desember itu berapa? Ya, 310. Kan gitu kan? Benar gak? Ya. Nah, terus jumlah bulan Juni berapa? Kan sama artinya rumusnya sama dengan bulan Mei. Tidak usah bikin rumus lagi, tinggal di copy aja yang dari bulan Mei. Bapak, di tempat ini kemana? 12, kopinya itu berarti tinggal di kopi
kiri sini, kiri kanan, copy, switch ini, geser, ya, kiri kanan, paste, sudah pasti, kok kau bener ya, ini, jadi kalau ditanya jumlah bulan Juni berapa? 1 bulan Juni 720 dan Agustus 47 ya. Nah sekarang jumlah totalnya itu berapa? Kan total bulan Januari totalnya Juli ya nomor 1 itu 531 terus sampai 15 itu 425 kalau di total berapa? Tadi kan belum di total ya. Benar enggak? Nah, sekarang di total. Ya. Di total. Totalnya gimana? Ya sama di sini. Tarik aja ini di sini, tarik. Itu jumlahnya 6931. Ya. Nah, logikanya benar enggak? Total dari L ya, saya kasih warna ya, total dari L ini sampai L15 ini kasih warna kuning, ini kan harusnya jumlahnya 631, benar nggak? Harusnya sama kan? Nah sama dari jumlah ini ke sini ya, dari jumlah D21 sampai D ini kan si warna biru. Ini logikanya harusnya jumlahnya sama, benar nggak? Benar apa iya? Kita lihat, cek. Ini adalah rumusnya dari L6 sampai L20. Tekan F2. Oh, ini rumusnya dari L6 sampai L20 adalah jumlahnya 6931. Nah, kalau di jumlah D21 sampai K21 itu jumlahnya harusnya sama. Coba di sini coba. Ini adalah jumlah dari sini ke sini. Kalau dia jumlahnya sama, berarti benar, enter. Berarti jumlahnya sama. Berarti dia benar rumusnya. Kalau ada yang salah rumus, misalkan ini jumlahnya 475, nggak pakai rumus. Nah, ini ada selisih, berarti ada rumus yang salah. Kok di sini jumlahnya 7102, sementara di sini 6931. Ini berarti ada yang salah. Selisihnya di sini, pakai rumus ya, lihat. Mau lihat pakai rumus. Ada di sini ya. Ini sum. Kalau ini, no, ini nggak pakai rumus. Ini nggak pakai rumus. Jadi dia salah. Ini kesalahannya ada di L9. Bisa dipahami nggak? Kecepatan ya saya. Saya pahami enggak? Beli ini kopi bisa enggak? Apa aja yang ada?
Iya, di sini sambil praktek maksudnya. Oh ya, silakan. Ada bintang tamu nih. Ini Nirnia beneran atau atas nama Nirnia? Kalau ada Nirnia beneran, wah, sungguh satu kehormatan. Ada bintang tamu yang berarti di kelasnya. Oke. Waduh, kayaknya kok jadi putih. Oke. Sini sambil praktek. Mudah-mudahan bisa ya. Nah, ini berarti rumusnya ini salah. Ya. Ini dimasukin ke sini. Coba kalau ini ditarik. Jumlahnya sama kan? Jumlah yang kuning adalah jumlah sama yang biru sama. Berarti rumusnya benar. Ini nanti kalau dipraktikin misalkan uli dari GSBR banyak mata ya itu dicatat kontrasi berapa mental atau wakansa Januari berapa paling enak paling bagus itu kalau dipakai secara langsung atau kalian teliti atau yang kalian tahu yang jualan online hari ini dapat berapa jualan langsung itu ini tidak akan ada salah jumlah jadi kadang-kadang kita jualan tapi prakteknya masih manual itu tingkat kesalahannya sangat itu harusnya di per transfer ke Excel ya coba bisa dipraktekkan sama bagus ya nah ini iya idolanya Mas Vicky kan gitu jadi dia namanya tuh pakai iya Mas Vicky oke jadi itu jumlahnya pasti sama nah waktu kursus ini loh ini kursus belajarnya ini kalian langsung dipelajari itu artinya kan tidak maksudnya gini ya kalau jamnya habis bilang ya ditambah tapi saya satunya cuma satu jam oke sekarang kita rapikan bikin garis kita rapikan itu tinggal di sorting aja supaya terlihat tinggal di sorting ini terus bisa sampai mana sini kan ya terus langsung di kolom ini ya langsung dibikin all langsung di pinggirnya lebih dirapikan sudah kan cepat oke terus biasanya kalau judul adanya di tengah dirapikan kalau judul adanya di tengah ya tinggal di tengah terus di bold dikasih border ya di bold
ngobrol ya, terus di ketemannya sudah. Oh iya, belum di border, belum di warna. Misalnya misalkan warna abu-abu ya, seperti itu kan. Akhirnya kalau garis itu dikasih garis dua. Garis dua caranya gimana? Ini dipilih di garis dua. Mana yang di garis dua? Makanya kita dipilih statementnya. Garis dua. Ya. Sudah belum? Ini juga kan garisnya dua. Maka ini kompensasi dari yang atas. Supaya tahu kalau ini terlihat bahwa nama siswa itu satu sampai di atas, ini adalah jumlah. Ini dihapus aja di copy, karena ini buat copy. Ya. Di sini udah ada yang ngerti dia. Excel itu harus berhati-hati. Takut belajar komputer intinya bukan masalah lama belajar, tapi lebih kepada rutinitas menggunakan. Sehari 15 menit berikutnya tapi satu pakai, bukan satu bulan tiga jam. Setiap hari 15 menit 30 menit pasti bisa. Ini masih dasar banget. Dasar banget. Kenapa tadi saya ngopinya bukan garis mirip? Karena kalau sudah ada garis, nanti lebih bingung. Itu kalau kopi-kopi garis. Ini waktu ini berarti jangan di garis. Bandingkan dulu rumusnya, sudah benar dan tidak. Ini garisnya dirapikannya, silahkan. Oke. Ada pertanyaan? Aduh, kenapa yang baru ini kenapa sih malah kan? Apa orang yang masih? Nah, kalau tutup layar nanti sama aja. Saya minum dulu ya, sebentar. Profi itu harus yang tadi jumlah itu harus sama antara jumlah kiri ke kanan sama kanan dari atas ke bawah. Itu kan logikanya kan? Kan jumlah bulan Mei total ke bawah. Ya, terus sampai Juni itu sampai Desember itu kalau di total dari D21. Ini kan D21. Ingat kan? Ini D21 dijumlah dan sampai dengan K21 itu adalah totalnya sama jika dijumlah antara L6 sampai L20 kan gitu kan. Makanya jumlahnya harus sama. Nah, untuk mengeceknya itu ya udah ini pakai yang L26 sampai 20. Nah, sekarang di checklist yang D21 sampai K21 tulis aja di sini buat ngecek auto sum ya, ini adalah jumlah dari sini
sampai ke sini, di enter. Oh, jumlahnya sama. Berarti kalau jumlahnya sama, rumusnya kalau ininya dirubah pun nggak masalah. Misalkan ininya dirubah, ya 21, jumlahnya pasti berubah, ya nggak? Tapi kan sama tetap. Ini 0, ya kan? Kan sama jumlahnya. Sekarang kalau ini 0, 0, 0, tetap kan jumlahnya sama. Itu artinya rumusnya benar. Tapi kalau ada salah satu yang nggak pakai rumus aja di sini aja nggak pakai rumus ya, rumusnya 90, pasti jumlahnya berbeda. Lah kok ada selisih tuh? Jumlah ke atas ke bawah 6165, tapi jumlah yang ini 6495. Ini bisa ngecek. Jadi cek di sini seperti ini. Ctrl Z supaya sama. Ini UAS-nya nanti seperti ini ya. Ini Excel, masa Word terus. Oke. Okay. Yang lain? Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Jumlahnya sama enggak, Rofi? Latihan tarik menarik itu kalau tadi, ya? Masih penasaran dengan tarik menarik? Coba latihan, ya? Tarik menarik satu, dua. Visor tarik ke sini. Ya. 10. 8. Kalau 1, 10. 8. Coba. Kelihatan? 9. Jadi ke bawahnya kurang 1. Ya. Ya. Masih ingat kan kemudian tambah nanti kurang kali persen, ya. Nanti kalau sudah sampai di sini, baru nanti ya, persennya untuk ini kemana? Ada di sini ada pertanyaan? Tapi kalau mau hapus gimana? Ini di short, di ini. Siapa nama itu? Tapi jumlahnya sama enggak? Alisa enggak bisa ngetik ya? Sama jumlahnya, sama.
sama kalau ditanya. Kok maksudnya gimana angkanya sama? Kalau pakai shift berarti ada yang salah itu, Rocky. Rumusnya ada yang salah kalau berarti ada yang tidak terjumlah. Satu jam berlalu kita perpanjang. Itu rumusnya ada yang salah, berarti tidak terjumlah. Coba yang teliti ya, nanti dicoba. Alisa nggak bisa ngetik di sini atau sudah tidur Alisa atau sedang ikut training? Mas Kiki juga pernah coba, malah sudah bikin laporan keuangan PBN menggunakan Excel. Ini baru ini nih, belum rupiah ya. Belum nanti rupiah jadi NT itu mudah kalau pakai Excel. Ya. Christina, mending Christina kan udah pernah kasih tugas ke saya. Malah lebih detail lagi dia. Tapi saya lihat petaannya belum sempurna. Itu nanti dalam bahasan tingkat lanjut. Yang simpel dulu tapi dipahami. Uli, tangannya sakit, bisa ngetik ya. Ingin ketemu bareng di RI, kita belajar bareng. Yayasan sedang menargetkan beberapa bulan ini mempunyai infokus proyektor, jadi belajar kemudian bisa terrealisasi dalam 2 bulan. Jadi kita nanti belajar yang fokus berbagi layarnya bisa terlihat semua ya. Bisa Lopi dicoba lagi, ada yang salah kan rumusnya tadi. Yang penting rumusnya tidak salah, dia pasti menang. Ya. Sekarang ini ya, kalau misalkan kemarin kan belajar ya, ini sekarang pembagian perkalian ya, penjumlahan tadi udah ya, terus persentase. Coba Rocky dan yang lain, pembagian misalkan hasilnya yang ini, yang di border ini ya, di border merah ini, itu pembagian dibagi dua, dibagi dua, perkaliannya dikali 7 ya, penjumlahannya adalah hasil ya,
hasil pembagian ditambah hasil perkalian. Nah, persentase itu adalah 15% dari jumlah tadi. Nah, ini coba rumusnya gimana? Rofi, yang bisa ngetik. Kalau pembagian berarti rumusnya gimana, Rofi? Jadi yang di berapa tuh? 6497 dibagi 2. Kan di situ suruhnya dibagi 2. Gimana rumusnya, Rofi? Misalkan ada pertanyaan. Pembagian. Jadi dibagi 2. Jadi hasil di atas dibagi 2. Terus hasil pembagian dikali 7. Rumusnya gimana? Nih, diisi di sini. Mirnya mungkin bisa, atau Nining. Coba, siapa yang bisa? Apa punya saya angkanya sama semua dengan punya? Apa punya saya angkanya nggak sama? Nggak apa-apa. Kamu lihat ke layar saya, ya. Kamu lihat ke layar saya. Saya butuh rumusnya. Cara menuliskan rumusnya gimana, Rofi? Kamu lihat layar yang di saya aja. Ada soal. Hasil di atas dibagi 2. Ditulis di sini. Ditulis di sini. Hasil yang dibagi 2 dikali 7, tulisnya di sini. Terus hasil yang ini ditambah di sini. Nah, ini 15% dari penjumlahan di sini. Coba, apa yang bisa rumus? Coba Rofi. Layarnya hitam. Nah, Rofi udah paham. Sama dengan di sini ya. Sama dengan ini dibagi 2. Itu kan Rofi? Enter. Yes. K23. Sip. Berarti rumusnya K23. Nah, sekarang yang di ini 7 dikali 7. Jadi gimana rumusnya, Rofi? Formulanya gimana? Rofi sudah mulai paham. Terima kasih. Buat yang lain tetap.
Gimana itu? Gimana Rofi rumusnya yang itu? Dikali 7. L21 bukan Rofi, bukan L21. Yang L24. L23. L23 ya Rofi maksudnya. Tapi sama, yang penting jelasin. L21 boleh deh, ya. Dikali K25. Berarti ini ya. Nah, itu hasilnya. Ya. Terus dijumlah. Berapa jumlahnya jadi Rofi? Jumlahnya adalah yang tadi 3245 ditambah gitu. Jadi jumlahnya gimana Rofi? Rumusnya? Formulanya gimana? Nulis formulanya gimana? Kalau jumlah gimana? L23 ditambah L25. Sip. L23 ditambah L25. Nah, itu hasilnya. 15% dari yang dijumlah itu gimana rumusnya Rofi? Yang lain mungkin coba. Taruhnya di sini, berarti rumusnya gimana? Sama dengan. Coba, saya tunggu. Ada yang kurang, Rofi. L27 dikali K29. Ya. Harus pakai rumusnya tetap. Jadi L27 dikali K29. Kenapa dikali K29? Bukannya dikali 15%. Jadi tergantung permintaan soalnya. Kalau nanti dikalikan 25% tinggal dirubah. Contohnya gini. Sama dengan ini, ya kan? L27, ya. Jadi gini rumusnya. Jumlah itu dikali persentase 15% kan. Jadinya L ini 27 dikali sini K29. Enter. Nah, kalau permintaannya soalnya nanti berubah bukan 15% jadi 25%, jadi dia akan berubah sendiri. Tuh. Gitu maksudnya. Ya.
kecuali soalnya diminta 15%, ya sudah kali aja 15%. Gitu ya. Nah, fungsi rumus ini adalah kalau dia berubah, semuanya akan berubah. Nah ya, kalau saya di sini saya jumlahin 11, 11, lihat jumlahnya berubah kan? Semua bergerak. Itu fungsinya karena rumus. Kalau tidak rumus, dia tidak bergerak. Bisa dipahami ya. Kalau di sininya berubah, lihat bergerak semua. Ya. Itu fungsinya dengan itu udah persen Rofi. Kan yang ditanya kan dari 4.043.000 ini kalau 25% berapanya? Ya hasilnya 10.000. Kan ceritanya 25% dari 43.072 ini, 43.072,5 ini 25%-nya berapa? Kan gitu kan? 25% dari 43.072 itu adalah 10.678. Gitu. Ya. Bisa dipahami ya. Yang lain mudah-mudahan belum tidur, tapi karena lebih tidak bisa mengetik. Jadi yang ditanya tadi berapa nilainya berapa 25% dari yang itu ya Rofi ya. Puasnya udah mulai saya duduk soal mesti kasih Pak Farid Excel buat evaluasi bisa nggak kan? Oke, saya tutup layarnya supaya ada pertanyaan. Mungkin masih bisa mengetik. Sering latihan Rofi, yang lain juga pasti bisa. Ya. Yakin. Alisa masih ada? Saya mau tutup layarnya. Ada pertanyaan?
Oke, dari saya cukup sekian ya pembelajaran pada malam hari ini. Mohon maaf sampai malam karena tadi. Dicoba terus ya. Nanti lihat rekamannya. Oke. Ya. Mudah kok Microsoft Excel itu. Asal sering latihan. Ya. Nanti diulang-ulang terus pasti bisa. Saya pasti ajarin, nggak ada yang ribet. Kalau bisa itu dipraktekkan dari kehidupan sehari-hari. Contohnya misalkan pengeluaran rutin bulanan itu ilustrasi aja, ya. Hari berapa, berapa, terus menggunakan rumus, kan? Terus berapa persen dari ini, berapa persen dari gaji, itu maksudnya itu. Nggak usah terlalu detail banget, tapi paling nggak dikait-kaitkan. Supaya bisa. Terus misalkan yang punya bisnis online, ya, itu kalau misalkan ini pendapatan ini berapa persen disisihkan untuk modal, berapa persen untuk ini, itu langsung dipraktikkan jadi terlihat, ya, itu penting sekali, ya. Langsung kalau misalkan ada yang tidak arah untuk mengatur uang kas bulan ini dapat berapa uang kasnya, ya, nanti di total berapa jumlahnya, itu langsung dipraktikkan. Gaji ya nggak apa-apa, kalau kursinya 403 itu berapa, 410 itu berapa, selisihnya berapa, ya kan, ditabung berapa persen, ya kan, dari misalkan gaji 100%, ya, ditabung 25%, itu berapa, ya, buat belanja berapa persen, buat makan berapa persen, coba langsung tinggal di seperti itu. Excel membimbing sampai sejauh itu. Kalau udah tingkat tinggi itu Excel malah bisa mengingatkan, kalau pengeluarannya beda dia alarmnya berbunyi, ya, seperti itu. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Semoga ilmu yang diterima pada malam hari ini dapat bermanfaat. Alhamdulillah, Rabbil 'Alamin. Assalamualaikum. Malam.